kita punya set hari ni. Habis lah. Dah ada lagu, nak apa lagi nanti. Mereka yang ada dekat rumah tu cakap kat bini, nak apa lagi. Fiona, saya dah tak ada apa nak lagi. Saya gerak dulu lah. Okey, Aryanti hari ni dia datang bukan setakat dia nak menyanyi. Ya. Dia nak promosikan lagu baru dia. Yes. Nak apa lagi. Apa nak lagi sebenarnya dalam cerita lagu tu? Apa cerita dia nak apa lagi? Nak pergi. You nak apa lagi? Nak apa lagi ni? Biasalah. Semua orang tak pernah puas. Macam saya lah. I suka menyanyi. Okey, kepuasan nak menyanyi tu belum mencukupi. Kepuasan yang lain tu kita dah complete, kita dah settle down. Tapi bila menyanyi tu, tengok. Nampak macam penat eh. Okey, tak apa, tak nafas. Kita exercise tadi. Kita faham. Okey, kita faham, tak apa, tak nafas dulu. Bila kita nak apa lagi tu, kita nak fulfillkan impian kita yang belum terlaksana. Okey. Maksudnya penceritaan dia tu pasal sesuatu benda yang orang tu belum dapat lagi lah. Ya, betul. Tapi chemistry lah kita. Boleh faham. Jangan panggil ultimate. Panggil saya rap. Fiona ada baca-baca juga yang Aryanti. Fiona baca-baca apa? Jangan pisah rumah. Baca di internet bahawa Aryanti pilih ultimate. Macam lepas tengok persembahan dia, Aryanti macam fikir, oh nak duetlah dengan ultimate. Kenapa dia, ultimate? Dia dah tak fikir waktu tu, Fiona. Tengok aja ultimate, terus macam, ada tenaga. Dia punya current tu macam, wow. Apa daya tarikan yang ultimate ada sehingga macam ada tenaga tersebut nak zas nak terus rap dengan dia. Sebenarnya ultimate ni legend. Legend for the rappers. Betul. Kan cara dia bertenaga. Lepas tu dia punya lagu-lagu dia kebanyakan lagu-lagu yang banyak berikan kita macam lagu rakyat lah. Rakyat dan banyak kita banyak pengajaran dalam lagu-lagu dia. Dia bukan hanya buat lagu tapi dia ada maksud di sebalik lagu. Maksud dia tersurat dan tersirat. Dalam setiap lirik dia tu kan. Betul. Tapi macam lagu ni sebenarnya dicipta oleh Ultimate. Ultimate dan juga Omake. Omake dan Ultimate. Dan music video dia dah ada. Ya, dah siap. Inilah Fiona nak tanya Aryanti. Semalam Fiona duk cari dekat rumah mana video dia. I suka Fiona cari-cari. sebab video dia dah ada. Sebab dia bawa hari ni kan? Ada ke? Saya tak nak bawa lagi. Tak boleh. Belum lagi. InsyaAllah music video dah 8 Mac. Dan semua digital platform. Sekarang ni I nak bagi lagu je, especially for TV and radio. Okey, dan kalau orang nak tahu perkembangan lebih lanjut, dia boleh follow Instagram Aryanti di aryanti.official. aryanti.official. Yes. Okay. aryanti.official. Ini Instagram dia kalau kita boleh tengok dekat situ ya. Dekat situ ada banyak tau dia punya music video punya klip-klip, gambar-gambar. Sikit-sikitlah. Kalau mereka yang tanya-tanya orang mana ni gambar-gambar Orang Malaysia. Tapi yang nampak yang banyak yang nak apa lagi tu, nampak hoodie tu tadi. Siap tadi penari pun ada. Ingatkan ada bawa datang set bagi kita. Tak ada ya? InsyaAllah ada. Boleh ada. Tapi itu sebenarnya satu cara nak marketing yang bagus. Untuk market lagu, untuk bagi orang dekat. Dan sebab ayat tu adalah ayat yang cukup simple. Nak apa lagi? Usually sebenarnya dalam kehidupan kita pun kadang kita sebut, nak apa lagi ni? Dengan anak kita. Lepas tu terus dia nyanyi. Apa lagi? Apa yang tak cukup? Okey. Kalau macam tu, Aryanti nak apa lagi? I nak kepuasan. Tak puas lagi tadi, biar kita joget lompat-lompat. I nak lagu ni betul-betul berjaya dan I baru puas. Okey, kita doakan yang terbaik untuk lagu ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Amin.